Selain pada hijau mana ha? Batam jutai lagi. Ulu, ulu, ulu mana ya? Ulu, ulu lah. Kalau kalau gaduh, Kuala Berang lah. Kawasan tak ada line, tak ada line. Selcom tak ada, Maxis tak ada, Digi tak ada, tak ada, tak ada line. Tiba-tiba orang macam ni contohnya dijanjikan, kau akan menapak masuk dalam White House. Kau akan makan atas meja Barack Obama dan Donald Trump. Dan juga Donald Duck sekali. Contohlah kan. Kita kata apa punya gila punya janji. Aku orang kampung cakap orang putih pun tak reti. Tapi Nabi kata macam tu. Surah kau. Kau nak tak? Satu hari nanti kau akan memakai dua gelang emas Raja Parsi. Naam ya Rasulullah. Saya nak. InsyaAllah. Ha. Dia pegang janji Nabi tu tuan-tuan daripada satu hijri. Sampai berbelas-belas hijri tu. Bau dia berasa kemenangan tu. Yakin dengan Islam. Yakin. Ini masalahnya tak yakin. Pasal apa tak yakin? Pasal kita tak baca Quran, kita baca WhatsApp. Itu jadi rosak tu. Baca WhatsApp, saraf lah, perang saraf lah, benda semua ni tuan-tuan. Tak payah baca. Baca Quran banyak-banyak, baca sirah banyak-banyak, baca hadis banyak-banyak, baca janji Allah. Selesai masalah kita tuan-tuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa amalan mutakabbalan wa rizukna rizqan halalan kathiran wa asihan ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kembali kuliah kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan mendengar kisah seterusnya tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Man ha'ula'il budatu alladhina qata'ul fayafiya wajazul qifara yata'aqabuna kulla thalathatin ala jamalin hatta balahu diyara faris hudatan. Siapakah mereka-mereka ini yang berasal daripada Arab-Arab Badawi yang sanggup merentas padang pasir yang luas, merentasi bumi yang gersang, jawazul qifar, mana bumi yang gersang, yata'aqabuna kulla thalathatin ala jamal, dan mereka bergilir ganti tiga orang share seekor unta. Ya, jalan kau naik, ha, kau turun pula. Kau pula turun, dia ni pula naik. Setiap seekor unta share tiga orang. Merentas padang pasir yang luas daripada Madinatul Munawwarah hatta balahu diyara Faris, sampai ke mana? Negara Parsi. Itu ribu kilometer tuan-tuan, tak kurang daripada 2000 kilometer. Hudatan, sebagai pendakwah, petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jam pun sakit hati dah kan, jam cuti sekolah ke apa ke, boring ke. Pagi-pagi tengok, alamak, tefilet pula rosak, tension. Tapi orang dulu tak tahu, dia punya kesabaran tu luar biasa. Unta bukan laju tuan-tuan, unta gitu, unta lah, relax. Bila nak sampai, wallahu'alam, serah pada Allah Ta'ala. Ha, macam tu. فَإِذَا أَبَى الْفُرْسُ الْهِدَايَةَ صَارُ غُذَاتًا. Apabila orang-orang di Parsi enggan untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat ini daripada mereka yang diberi gelaran sebagai hudat, petunjuk, akan bertukar menjadi ghuzat,
penyerang-penyerang kepada mereka yang enggan menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Man haula'i rijal alladhina taqtahimuhum uyunul furs. Siapakah mereka-mereka ini yang membeliakkan mata-mata tentera-tentera Parsi? Fala tara ala abdanihim illa thawban safiqan. Apabila tentera-tentera Parsi melihat keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, pakaian mereka merupakan pakaian yang safiq, makna baju yang kasar, yang dipembuat daripada kulit binatang ataupun daripada guni, kasar pakaian mereka. Fala tajidu fi aidihim illa silahan khafifan. Manakala di tangan mereka pula senjata-senjata yang ringan, pedang-pedang biasa. Fala wala tubsir tahtahum illa khaylan ahzalaha ad-darbu fil afaqi wa adadatha qillatul ma'unati. Dan apabila dilihat pada kenderaan mereka merupakan kuda-kuda yang telah kurus kering dengan sebab akibat merentasi padang pasir yang luas. Ya, rupa-rupanya binatang pun boleh kurus kering, tuan-tuan, kalau kuat jogging. Ha, kan? Ha, kita of course lah cewa. Ya, kuda binatang pun akan jadi kurus kering kalau perjalanan jauh. Dia makan banyak tapi perjalanan jauh boleh menyebabkan dia kurus kering. Innahum kumatul al-ubat. Mereka merupakan pejuang-pejuang yang berani. Fursanun fin nahari, ubadun fil laili. Merupakan pejuang pada waktu siang dan orang-orang melakukan ibadat pada waktu malam. Haulai sahabatu Rasulillah salawatullahi wasalamu alaihi. Mereka lah para sahabat Nabi, selawat dan salam ke atas mereka semua. Laqad nahadu min batnil jaziratil arabiyyati biqiyadati Sa'd ibn Abi Waqqas wa ja'u ila Kisra wa qaumihi yahmiluna ilaihim da'watal huda wal haqq fa idza abawha hamalu fi wujuhihim as-suyuf. Para sahabat ini keluar daripada semenanjung Arab diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelah mak Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita sedia maklum, salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga dan seorang sahabat yang mustajabu da'wah, yang doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Waja'u ila Kisra. Dan mereka datang kepada Raja Parsi bernama Kisra Yazdujar dan kaumnya. Yahmiluna ilaihim da'watal huda wal haq, bersama-sama dengan mereka dakwah kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza abawha, dan apabila kerajaan Parsi enggan menerima dakwah mereka, hamalu fi wujuhihim as-suyuf, mereka akan menghunuskan pedang di hadapan wajah-wajah orang-orang Parsi ini. Askara jaisul muslimin bi qiyadati al-Asadi Sa'd ibn Abi Waqqas ila al-Qadisiyah. Setelah beberapa hari, beberapa minggu perjalanan, akhirnya tentera Islam, tuan-tuan, selamat sampai di sebuah lokasi di Parsi bernama Qadisiyah. Yata'ahab liliqa'il adu. Bersiap sedia untuk berhadapan dengan tentera-tentera musuh. Wa huwa la yazidu ala 30 alfan. Dan tentera Islam masa itu, bilangan mereka lebih kurang 30 ribu sahaja. 30 ribu. Nak lawannya apa? Amma jaisu Faris faqad balagha 20 wa 100 alf. Manakala tentera Parsi pula seramai 120,000. Berapa kali ganda, Syam? 4 kali ganda. Fuf, tak sesi aku jadi accountant. Mantap. Kan? 40 kali ganda ke? Ha? 44 kali ganda. 4 kali ganda. 4 kali ganda. Ya, 30,000 nak lawan 120,000. Wa kana uddatul muslimin qalilatan dha'ilatan. Tentera Islam dalam serba kekurangan persenjataannya, tenteranya. Wa kana uddatul furs tafuku al-hasri wa ta'izzu 'ala taqdir. Manakala tentera Parsi pula luar jangkaan, hebat. Kalau kita tengok sejarah dulu, tentera Islam yang lemah ni, tuan-tuan,
pergi cabar masuk ke negara orang tu punya hebat dulu, dulu punya tentera Islam. Dalam serba kekurangan, dengan tak cukup makannya, dengan kurus keringnya, dengan parang kontot contohlah, ya, dengan kurus kering punya kuda, pergi masuk ke negara orang punya berani tak berani. Dan negara orang tak berani nak lawan negara Islam. Negara Islam ni kira dah macam kukuh sangat, dia tak berani nak masuk. Pada hari ni terbalik, orang kafir masuk ke negara Islam. Orang Islam tengok aje langsung tak buat apa-apa. Hari ni cerita, jauh beza langit dan bumi. Wa ma'adhalika faqad kana al-furs yarhabuna al-muslimina ashadda rahbah. Meskipun tentera Islam hanya 30,000, tentera Parsi seramai 120,000, tentera Parsi dah gerun dengan tentera Islam ni sebab mereka berjaya mengalahkan Rom dan menang bila berlawan. Ya khafunahum a'zam al-khauf, takut sangat berhadapan dengan tentera Islam. Wala gharwa fa sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'u yu'adduna al-amanah wa yabghuna ash-shahadata la yubali al-wahid minhum ala ayyi jambin kana fillahi masra'ahu aw masra'uhu. Mengapa tidak para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka datang ke bumi ini, bumi Parsi, untuk menunaikan amanah mereka dan mencari asy-syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tak peduli di mana saja mereka akan mati. Tak kisah mati kat mana, tak kisah. Yang penting Allah Ta'ala redha. Yang penting besok di hari akhirat dihimpunkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting besok di hari akhirat kaki mereka melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kat mana pun tak kisah, benda kecil. Mati ni benda kecil, tuan-tuan. Kita ada cerita kan, macam-macam sahabat yang meninggal dunia jauh. Antaranya Abdullah bin Jahash, antaranya siapa nama, Abu Ayyub Al-Ansari, dan ramai lagi para sahabat yang meninggal jauh-jauh. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Amma junudu Faris, adapun tentera Parsi, faqad kanu ala wafratil uddati wa kasratil adadi, la ya'rifuna li ayyi shay'in yuharibun wa an ayyi shay'in yudafi'un. Tentera Parsi walaupun lengkap dengan persenjataan, dengan tentera yang ramai, tapi diorang pun tak pasti kita ni nak berperang kenapa, apa sebab kita nak berperang. Berbeza dengan tentera Islam, dia tahu matlamatnya, iman nasru wa iman syahadah, sama ada Allah beri kemenangan ataupun gugur syahid. Supalah orang berjuang Islam macam itulah, tuan-tuan. Orang berjuang Islam ni senang kan, dia kalau serah pada Allah Ta'ala settle masalah kita. Tapi bila hati kita tak betul, kita ada rasa syak, ada rasa was-was terhadap janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sanggup dipermainkan oleh orang kafir, itu jadi masalah tu. Kau tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Allah kata apa, puak-puak kafir ni ataupun puak-puak munafik ini, mereka cuba nak membohongi Allah dan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, dan orang-orang beriman, wama yakhda'una illa anfusahum, sedangkan mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Wama yash'urun, dan mereka tak sedar pun pembohongan itu berlaku atas diri mereka sendiri. Dalam Quran ni sampai Allah kata apa, yukhadi'unallah, mereka membohongi Allah. Boleh ke orang bohong Allah, tuan-tuan? Boleh ke kita bohongi Allah? Mana boleh. Tapi Allah Taala cakap benda macam tu, nak khabar beraninya puak-puak ni, hebatnya diorang, kurang hajarnya diorang, lil mubalaghah, nak khabar sampai Allah pun nak bohong juga. Ingat Allah Taala tak tahu hati korang? Ingat Allah Taala tak tahu niat kita macam mana? Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa yang dosa kita semua, dan kita sentiasa muhasabah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang kafir, dia tidak ada apa-apa hadaf matlamat hidup dia. Matlamat hidup dia dunia je. Besok dekat hari akhirat, ila jahannam wa bi'sal masir. Lizalika
كان قادتهم يفرق يقرق يقرنونهم بالسلاسل والأصفاد حتى لا يفر عند الزحف ويولون الأدبار. Dek kan dia tentera kafir ni, tentera Parsi ni tuan-tuan, takut berhadapan dengan tentera Islam. Sampai general-general mereka ataupun ketua-ketua mereka terpaksa ikat kaki-kaki tentera Parsi dengan rantai-rantai dan belenggu, tak nak bagi diorang lari daripada medan perang. Tak nak bagi lari. Tentera Islam takkan lari. Ya, tapi tentera kafir takut mati sampai diikat macam tu. Kana sahibu Faris ya'rifu dhalika minal muslimin. Faqad balaghu min qablu. Tentera Parsi pernah berlaku peperangan-peperangan yang kecil menentang tentera Islam dan mereka mengetahui betapa berani tentera Islam. Wa ya'rifu ma 'alayhi junduhu faqad khazaluhu amama al-muslimin akthara min maratin. Dan di waktu yang sama tentera Parsi mengetahui bahawasanya tentera mereka tak akan boleh bertahan di hadapan tentera Islam, maka tak ada cara lain untuk mengelakkan diorang melarikan diri kecuali dengan diikat kaki tentera mereka dengan rantai. Wa min huna arsala rusulahu ila qa'id jaisil muslimin Sa'd ibn Abi Waqqas yas'aluhu ayursila ilayhi nafara min rijalihi yufawidhahum fima ja'a min ajlihi almuslimun wa yaqifa minhum ala ma yuridun. Tapi tuan-tuan, tentera kafir ni dia takut nak berhadapan dengan tentera Islam. Akhir dia kata ginilah, sebelum apa-apa hal berlaku, sebelum berlaku peperangan, kita akan hantar wakil kita bertemu dengan panglima tentera Islam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita minta Sa'ad bin Abi Waqqas supaya hantar wakil dia bertemu dengan kita, dan kita tanya apa benda sebenarnya yang diorang ni berani sangat datang ke parti. Diorang nak apa sebenarnya? Kita akan tanya diorang. Ikhtara Sa'adun asyarata min ashabihi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu memilih 10 orang sahabat untuk bertemu dengan Raja Parsi. Dia kata dekat sini ada riwayat mengatakan 10 orang, ada riwayat mengatakan 7 orang. Fa arsala Sa'du jama'atan min al-ashrafi du'atan ila Yazdujar. 7 orang dipilih menghadap Raja Yazdujar. Siapa mereka ini? Yang pertama An-Nu'man bin Muqarrin, Al-Mughirah bin Zurarah, Wal-Ash'ath bin Qais, wa Furad bin Hayyan, wa Asim bin Amr, wa Amru bin Ma'di Karib, Wal-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini 7 orang ataupun 10 orang setengah riwayat mengatakan bawa bertemu dengan Raja Parsi. Wala tas'al 'an as-sabab alladhi ja'alahu yakhtaru al-Mughirah. Dan jangan kita tanya kenapa dipilih Mughirah bin Syu'bah, kita akan dengar ceritanya nanti. Faqad kana rajul ahad duhatil arabil ma'dudin. Kerana Mughirah ni tuan-tuan salah seorang sahabat yang dikategorikan antara sahabat yang cerdik, yang pandai. Dia boleh menyelesaikan masalah sekejap dan dia boleh berhujah dengan pantas, mematikan hujah orang-orang yang berhujah dengan dia. Dia kata dekat sini duhatul arabi arba'atun. Orang-orang yang genius, yang cerdik di kalangan Arab ada 4 orang. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan lil anat. Ini maknanya orang cerdik tapi dia biasa digunakan diplomasi, pendekatan dia bincang cara erudit. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan, digunakan pendekatannya dengan pendekatan yang berlembut, Muawiyah. Yang kedua Amru bin Al-As lil mu'dilat. Amru bin Al-As ni kecerdikan dia menyelesaikan apa sahaja masalah-masalah serah kat dia. Wal Mughirah lil Badihah. Maka ada Mughirah bin Syu'bah, dia kata kat sini lil Badihah, sur'atul fahmi wal ijabati min ghairi juhdin wa fikrin. Dia boleh faham apa benda masalah on the spot masa tu, tak payah fikir panjang-panjang, pening-pening lalat, tak payah. Masa tu juga settle. Tu Mughirah bin Syu'bah. Wa Ziyad bin Abihi, dan seorang yang bernama Ziyad bin Abihi, lis-saghiri wal kabir. Bagi masalah kecil dan masalah besar. Ni ada 4 orang di kalangan orang Arab
yang dikaitkan dengan paling jenis, paling jernih. Madha ulai nafar ila liqa' azimil farsi ala mau'idin. Rombongan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bergerak menuju kepada Raja Yazdujar. Fa kharaja an-nasu shiban wa shubanan wa nisa'an wa wildan liyaraw ha'ula'il qadimin. Apabila para sahabat ini, tuan-tuan, menjejak kaki mereka di dalam kawasan negeri larangan ataupun border Yazdujar, orang Parsi semua keluar belaka nak tengok macam mana hebat-hebat tentera Islam ni. Setara mana hebat tentera Islam ni? Keluar belaka. Ya, orang dewasa, kanak-kanak, orang perempuan, orang tua, orang muda, orang pencen, keluar belaka. Laqad sami'u min akhbari ba'sim 'ala aduwihim. Kerana mereka pernah mendengar kehebatan tentera Islam, ketahanan mereka dari waktu yang sama. Mereka mendengar tentang tentera Islam. Wa tarahumuhim fima bainahum. Mereka ini merupakan tentera yang saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Wa musawatihim baina ra'isihim wa mar'usihim. Dan sama rata antara ketua dan juga pengikut. Ha, yeah. Ini masalah kita lah. Kita duk jaga benda macam ginilah. Ya, kita ni ada VIP, ada VVIP. Ha, diorang tak ada, sahabat tak ada VIP ke apa ke, sama belaka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Waktu Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau tak salah mana ya, Sayyidina Umar Al-Khattab ke Salahuddin Al-Ayyubi, lupalah, banyak sangat baca tuan-tuan, pening kepala. Dia minta, rasanya Umar ya, dia tengok, dia minta sahabat-sahabat yang nak pergi perang ni, dia ajak makan, dia ajak Umar makan, dan dia nak tengok, Umar nak tengok apa hidangan tentera Islam. Sekali tengok-tengok, contohlah nasi biryani gam. Puh, kau tu biar betul. Ini hidangan korang. Ya, ini hidangan tentera Islam. Ini baru tentera biasa ni. Ini baru kategori prebit-prebit unit amal, tuan-tuan. Biryani gam kambing. Contoh. Mana tengok menu panglima pula? Ha, panglima suspend lah. Kalau askar biasa dah berani gam kambing tergolek, panglima ni kurang dinosaur. Masak sweet sour. Ha, ataupun masak masam-masam manis ke, tak kisahlah, masak apa-apa. Sekali tengok-tengok tuan-tuan, menu panglima ialah roti kering dan minyak zaitun. Ha, lalu apa kata Umar? Kalau macam ginilah menu ketua kamu, insyaAllah kamu diberikan kemenangan. Allahu Akbar. Kita hari ni tak. Ha, yang VIP, VIP meja pusing. Kan? Pusing 7 kali. Macam-macam lauk. 7 jenis lauk. Manakala yang bawah-bawah, yang macam-macam ni, makan kuaci sahaja, tuan-tuan. Kau jangan cakap banyak. Kau makan kuaci sudah. Kita orang ni makan sedap-sedap. Kan? Waktu hancur kita pada hari ni, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Kita ialah, entahlah, susah nak kata kan, terikut-ikut dengan style barat, style ni orang macam tu, VIP tu. Sebenarnya Islam tak ada macam tu pun. La farqa baina a'jamin wala ajnabin illa baina arabi wa ajnabi au a'jami illa bitaqwa. Nabi sebut dalam hadis, khairu ta'am, sebaik-baik makanan, makanan yang bercampur dengan orang-orang miskin. Itu sebaik-baik makanan. Falamma ra'auhum wa imanihim birisalatihim ma'agrahu bilkhuruj ilaihim liyanzuru ma yakunun. Jadi orang-orang Parsi tak tengok macam mana hebat benar tentera Islam ni, keberanian mereka, nak tengok kesaduan mereka, ketafan mereka, kan, tarahum mereka, lepas tu tawaduknya mereka, nak tengok belaka. Falamma ra'auhum, tak kala mereka melihat tentera Islam, akhadha minhumul ajab kulla ma'khaz, mereka merasa amat ta'ajub dengan tentera Islam. Laqad lafata anzarhum ajsamhum ad-daqiqah wa ardiyatuhum safiqah wa ni'aluhumul basitah. Mereka tengok lu pakaian. Biasakan kalau tengok cerita, kalau tentera-tentera yang hebat-hebat, kan panglima kan pakai baju besar-besar, kan pakai baju besi lah, apalah ada. Tentera Islam ni apa dia? Dalam badan cakbeng, kurus badannya.
Mau ke tidaknya dalam satu peperangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain berkongsi 7 biji tamar, beratus orang share 7 biji tamar, masing-masing sekadar isap tamar, bagi beratus orang share 7 biji tamar, isap je rasa manis sekadar je. Kalau kita dah isap gak, alhamdulillah, dengan biji-biji kau telan ni boleh share ni, kau tahu tak? Radhiyallahu taala anhum ajmain. Hebat sahabat Nabi, subhanallah, badan kecil, badan kurus, wa ardiyatum as-safiqah, dengan pakaian mereka yang orang kata yang kusut, masa yang biasa-biasa, wani'aluhumul basitah, orang pergi perang pakai kasut boot, dia orang pakai perang pakai, dia orang pergi perang pakai apa, pakai slipper, ha macam tu. Empoy sahabat Nabi, orang kaya. Macam kita tengok orang main badminton lah kan. Mamat ni pergi main badminton pun kasut Chong Wei punya. Ada sign autograph. Berapa harga? 500. Masya Allah. Raket Lindan. Sign. Man. Tapi main macam haram jadah. Aku tahu tak? Smash haram tak kena. Yang mamat ni sempoi sipayam, kaki ayam. Pakai raket tu zaman Majapahit punya. Raket kayu, perlemak. Sekali smash, terkoyak jari. Koyak jari, kau tahu tak? Nak kabur kasar. Tapi main skill baik punya. Ha, itu nak kaburnya. Orang zaman kadang kan action lebih tapi apa pun tak ada. Tengok orang duduk. Ni sajalah aku bawa sebab badminton kan, orang terbiak sikit. Orang dulu anda tengok-tengok kan. Oh dahsyat, pakai raket kayu bang, raket kayu. Tapi dia punya stroke dia lemak. Sekarang raket dah apa benda, dah ringan main macam hampir. Dia orang perhati je tentera Islam ni, gini gaya ke yang hebat sangat ni? Badan kurus, baju koyak rabak, slipper tercabut sebelah. Wa khuyuluhum adda'ifa allati tahmitul arda bi arjuliha khabtan, dengan kuda yang kurus kering. Wasiyatuhum allati yahmiluna bi aydihim wa suyufuhum wa turusuhum. Tengok belakang kelengkapan ni tentera Islam ni. Walamma sta'zanu ala azibil furs, apabila tentera Islam nak masuk bertemu dengan Raja Kisra Yazdujar dalam istana dia, wajadu qazuyna majlisu bin namariqil muzahabati. Biasa kalau raja-raja nak temu orang luar, wakil-wakil luar, dia akan hias istana dia kan. Dia akan tunjuk kekayaan dia, dia akan buat pembarisan dia, dia akan hampar red carpet. Red carpet ni ha. Lepas tu dia punya kawan, kekanan sing! Contoh tuan-tuan. Siap! Seria! Contoh kan. Macam bagus kan. Nak tunjuk dia hebat lah tu. Wa uzhirat fihi al-yawaqith thamina al-faridah. Dengan permata dah. Macam-macam tok nenek lah dia, senang ceritanya. Nak kabur kaya, hebat, megah, gong dan sebagainya. Amma huwa, ada pun Raja Raja Kisra Yazdujan ni dekat mana? Faqad jalasa ala saririn min zahabin, sedang duduk di atas kerusi yang diperbuat daripada emas. Walamma hamu biduhuli alaihi, terdisam kat sana dekat pintu nak masuk istana. Qala lahumul hujjab, da'u asihatakum ladal bab. Bila Tenteri Islam nak masuk, 10 orang wakil nak masuk ni, jaga pintu istana, kata apa, tuan-tuan sila tinggalkan senjata tuan-tuan di pintu sini. Senjata semua cabut, tinggal kat sini. Kami tak benarkan bawa masuk senjata. Apa kata para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Qalu innana lam na'tikum wa innama antum da'utumuna. Kita orang datang ke sini dijemput, bukan kita orang yang nak datang. Fa imma antatrukuna ala ma ji'na alayhi wa illa raja'na. Sama ada kau izinkan aku masuk, kami masuk dengan pakaian lengkap bersenjata, ataupun sekarang juga kami akan balik. Sebab kau orang jemput, bukan kita orang nak datang, tu tak? Ah, tu nak kabur, berani je dia orang. Ni kawasan orang ni, kau jangan main-main, ni 10 orang aja. Kalau beribu-ribu sekali hanjut macam. Tapi berani sahabat ni. فَأُذِنَا لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَى مَا يُحِبُّونَ. Lalu akhirnya pun pengawal pun mengalah, izinkan sahabat ni masuk bertemu dengan Kisra Yazdujan. وَمَا إِنِ اسْتَقَرَّ بِهِمُ الْمَجْلِسِ. Teringat kisah Abdullah bin Huzafa As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu.
Masa dia bawa surat Nabi SAW bertemu dengan Raja Parsi ni. Yazdujah juga. Bukan Yazdujah, bukan. Siapa nama dia? Tak ingat lah. Dia masuk dalam kem raja ni. Nak masuk tu pakai kuda. Kuda bang. Dia pijak je red carpet. Jahanam carpet aku. Ha, punya berani dia tu. Wa ma istaqarra bihi wal majlis hatta akhadha malik al faris yu'ardi bi faqrihim. Raja Parsi ni biasa duduk atas kursi emas kan. Of course lah, action sombong, dia perhati sahabat Nabi. Dia tanya apa? Fa sa'alahum an malabisi masmuha. Dia tengok baju sahabat. Ini baju apa benda? Dia beli kat mana baju ni? Ialah baju koyak rabak kan, kusut Masai punya baju. Ni baju kau beli kat mana ni? Tak ada baju lain dah. Ini raja ni macam menganjing gitu tuan-tuan. What are the yatim wa ma samanuha? Ni selendang yang kau pakai ni berapa rial? Contohlah. Duk lilit-lilit kat kepala kau orang ni. Wa ani alihim ma sinuha? Dia tengok kasut sahabat slipper. Ni made in mana ni? Made in China ke made in Taiwan ni? Slipper kau ni. Suma qala lahum. Sahabat diam tak jawab. Malazi aqdamakum ila hadhil bala au ila hadhil bilad? Raja Kisra pun tanya, apa tujuan sebenar kamu datang ke negara aku? Fa nahada ilaihi ahad wa qala, seorang sahabat pergi ke hadapan raja kata apa? Innallaha ibta'athana. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kami. Lidukhrija man syaa'a min ibadati al-ibad ila ibadati Allah. وبضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. Sahabat dia kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah taala kehendaki daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan Allah Tuhan yang Esa. Kalau kita baca sedikit sejarah tuan-tuannya, kenapa Allah Ta'ala pilih semenanjung Arab untuk diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Fiqh Sirah karangan almarhum Al-Syahid biiznillah Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia cerita tau. Contohlah kalau kita tengok kat peta kan, tuan-tuan gambarkan peta kan. Ini semenanjung Arab ni. Ni semenanjung Arab, Mekah, Taif, Madinah. Atas ni, ni Parsi, sini Rom, atas sana Yunan, Hindia kat belakang sana. Yeah. Zaman ni tuan-tuan, Parsi, diorang ni serabut dengan tahyul, khurafat-khurafat diorang. Tu dekat Parsi. Dan rosak, sosial diorang rosak sangat-sangat. Berlaku perkahwinan antara mak dengan anak, antara bapa dengan anak. Itu dekat Parsi. Memang teruk. Memang dah teruk sangat masyarakat keadaan sosial diorang. Yang Rom, konflik antara Kristian sama-sama Kristian bergaduh. Kristian Rom bergaduh dengan Kristian Syam, bergaduh dengan Kristian Yunan dan sebagainya. Tak ada pun semenanjung Arab ni. Dia panggil apa? Tempat yang masih lagi suci. Tidak ada apa-apa gangguan. Adalah patung 2-3 biji kat situ orang kata. Lepas tu adalah orang-orang jahiliah. Makna tak teruk sangat sosial dia kalau nak dibandingkan dengan Rom dan juga Parsi. Masih lagi lah. Sebab itulah Allah Ta'ala pilih semenanjung Arab ni untuk diutuskan Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku penyembahan sesama manusia. Penyembahan terhadap berhala tu ada. Tetapi sesama manusia tak berlaku lagi dekat semenanjung Arab masa tu. Tapi dekat Parsi, dekat Rom dah berlaku. Sembah raja, sembah bos dan sebagainya. Tugas kami untuk mengeluarkan sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan Allah Tuhan yang Esa. Dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia. Dan daripada kezaliman agama-agama yang lain kepada keadilan Islam. Fa'arsalana bidinihi ila khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kami dengan agamanya kepada seluruh makhluknya untuk kami mengajak mereka kepada agama ini. Faman qabila dhalik, barang siapa yang menerima agama ini,
qabilna minhu wa raja'na anhu. Kami terima mereka dan kami akan pulang ke negara kami. Wa man aba, dan barang siapa yang enggan masuk dalam agama kami, qatalnahu abadan hatta nufdi ila mau'idillah, kami akan perangi mereka habis-habisan sehinggalah Allah Ta'ala tentukan kemenangan bagi pihak mana. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata raja? Yes, dujar. Orang Parsi dia tak percaya adanya Allah. Orang Rom percaya Allah tu ada, tapi orang Kristian, Parsi semua sembah-sembah berhala, tuan-tuan. Lalu apa kata raja Parsi ni? Apa dia janji Allah kepada kamu? Sahabat dia kata, al-jannatu liman qutil wa-zafaru liman salim. Syurga bagi mereka yang terbunuh dan kemenangan bagi mereka yang selamat. Faqala, maka raja kata, qad sami'tu maqalatakum fa hal lakum an tu'akhiru hadha al-amra hatta nadhra fi wa tanzuru. Raja kata apa? Okey, baik. Aku dah dengar ada apa tujuan kau datang kat negara aku. Korang nak ajak kita masuk agama korang. Boleh tak bagi kami beberapa hari untuk kami fikirkan perkara ini? Cewa. Tapi raja ni kira okey lah. Kalau tengok pada ayat dia ni, dia macam dia nak kata berani sangat, tak juga. Nak kata penakut pun tak juga. Gitulah antara berani dan takut. Dia panggil apa? TB. Aku pun tak tahu dia panggil apa. Kata berani pun tak berani, nak kata takut pun tak takut. Gitulah. Dia kata okey, saya faham apa tujuan kamu datang kat sini. Tapi boleh tak bagi kami beberapa hari untuk kami bincang dulu, nak terima ke tidak? Lalu sahabat kata apa? Naam. Wa kabahabu ilaikum yauman aw yaumain. Sahabat tu tanya dekat raja, okey, kami akan bagi masa kepada tuan untuk tuan fikir, meeting, mesyuarat. Berapa hari? Sehari? Dua hari cukup? Sehari dua hari saya bagi. Lalu apa kata raja? La hatta nukatib ahla ra'ina wa ru'asana qawmina. Mana cukup dua hari aja kata. Kita nak hantar surat, nak pergi hantar dekat menteri-menteri, penasihat-penasihat, kan YB-YB, JKKKK, semua-semua ni nak meeting, makan masa Syekh. Mungkin seminggu ataupun lebih. Lalu apa kata sahabat? Masanna lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhir al-a'da inda liqa akthar min thalathin. Sahabat kata apa? Sepanjang-panjang kami berjuang berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kami, bila bertemu dengan musuh, jangan ditangguhkan dengan musuh ini lebih pada 3 hari. Paling-paling lama kita bagi 3 hari je. Fikir. Lebih 3 hari tak jawapan, smack down. Maknanya macam tu. Kami akan serang. Kita hari mana ada bang 3 hari. Kalau buat apa-apa, apa kata perbincangan orang kafe ni, silap gaya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun. Kan? Oh, hari ni punya penakut je kita. Sahabat tak ada. 3 hari cukup. Nabi ajar 3 hari cukup. Fadhur fi amrika wa amri qaum wa amri qaumika waqtan wahidatan min thalathin. Aku bagi masa 3 hari. Dia boleh warning raja ni, kau tahu tak? Aku bagi masa 3 hari dekat kau. Kau fikir, kau meeting dan kau pilih salah satu daripada 3 pilihan. Raja kata, apa benda pula 3 pilihan? Wa ma hadhihi thalathah? Apa dia 3 pilihan? Laqad amara nabiyuna an nabda bi da'watin man yujawiru fi minal umam wa an nasluka ma sabilal insaf. Yang pertama, nabi kami ajar mengajak orang yang kami seru kepada Islam, ajak masuk Islam, cakap elok-elok macam sekarang saya cakap elok-elok, ajak pada Islam. Fa imma ayadkhulu fi dinina alladhi hassana alhasana qul lahu wa qabbaha alqabiha kullahu. Sama ada kamu ataupun orang-orang ini masuk ke dalam agama kami. Agama kami, agama Islam, agama apa? Agama yang menganggap yang elok tu elok, yang tak elok tu tak elok. Wa imma ataupun ayaktaru ahwan al-amraini wa huwa al-jizyah fa in abau lam yabqa illa al-harb wal munajaza. Kalau kamu tak nak Islam, kamu ada lagi 2 pilihan. Apa dia? Bayar jizyah kepada kami. Bayar apa tuan-tuan? Jizyah. Bukan GST. Ya, semua banyak kali dah. GST ni hukumnya haram kepada rakyat biasa. Haram. Tak boleh. Illa ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna an tijaratin antaradi minkum. Tak boleh aku paksa orang bayar-bayar benda-benda macam ni. Cukai haram, tak boleh.
Jadi sahabat kata, sama ada kau masuk Islam atau kalau kau tak nak masuk Islam, ada pilihan satu lagi, bayar jizyah fa in abau. Tapi kalau kamu enggan juga, lam yabqa ila al-harb wal munajazah. Kita tidak ada pilihan kecuali berperang. Simple, jangan banyak tadi. Islam, jizyah, perang. Kau nak yang mana? Kau pilih. La talilat laili tablum. Tunggu azan dulu. Fadal. Allahu Akbar. Jadi sahabat ni kata apa? Wahai raja, kau tak ada pilihan sama ada kau masuk Islam ataupun kau bayar jizyah atau kalau kau tak nak, kita akan berperang. Tiga pilihan. Tak ada. Kau tim ke sembang meralai-alai. Kau nak tak nak? Raja ni bengang. Fastasyata azimul fursi ghadaban. Mengamuk tu ni, merah muka. Wah raja. Ini la alam ummatan fil ardi kana ashqa minkum wal aqall adadan wal aswa zati bayyin. Raja ni kata, tapi raja ni bukan cakap Arab tau. Dia cakap bahasa Parsi yang penterjemah ni terjemah macam tu. Raja ni haram tak reti bahasa Arab. Fail tuan-tuan. Aku dia kata apa raja ni kata? Setahu aku tak ada satu umat pun yang paling celaka atas bumi kecuali korang ni. Bangsa Arab tak sedar diri, bilangan korang sedikit, kehidupan korang buruk. Waqad kunna nukilu amrakum ila qura dawahi liyakbitukum wa ma kunna nagzukum istisghara li sya'nikum fa in kana adadukum kathur fala taghurrannakumul kasrah. Dia kata apa? Kau dengar aku cakap elok.
dulu kami tak pernah serang negara kamu. Pasal apa? Korang ni padan dengan aku punya, bahasa kita kata macai lah, macai aku yang serang korang. Korang tak layak nak lawan dengan tentera aku. Anak pernah cerita kat tuan-tuan kan, Raja Parsi ni kan, dia punya jayahan kan besar sampai ke Yaman. Kan Yaman kan sepadan dengan Saudi pada hari ni. Yaman tu ada seorang raja nama apa, bukan Bazinjan, apa benda, terung, lebih kurang macam tu lah. Ya, apa nama, Bazan. Jadi Bazan ni tuan-tuan, kalau disuruh, dia bagi arahan daripada Parsi, Bazan kau pergi serang negara Arab, settle, tak layak lah kita orang. Kalau bola tu contoh, mana, aku ni bola tak kerti sangat tuan-tuan, paling power mana, kelab mana, Manchester, ha? Mana, Barcelona, Manchester lawan Batam Putai FC tu. Menangis bola tu lah. Contoh lah kan. Batam Putai FC lawan, come on baby. Kau tak layak. Kalau lawan dengan budak ni, kita boleh boleh awal. Kalau lawan pop-pop ke, kita cukup. Ibarat macam tu lah. Belagak dia kacau. Kami tak pernah kacau negara-negara aku. Aku suruh orang-orang dekat Yaman, wakil aku dekat Yaman, hentak kau settle masa. Itu raja cakap lembut sikit lah. Wa ikana dhikul aishin huwa alladhi ahajakum. Faradna lakum quta ila an tahsibu wa akrabna sadatakum. Wa malakna alaikum milkan yazukubikum. Kek orang datang kat sini masa kau lambai. Sama kat guru-guru je. Kau tak cukup makan. Kalau kau tak cukup makan, kau lambai jangan dibuat. Aku akan hantar brief ke secukup dibuat kamu. Pergi bantuan. Bukan sekadar bagi duit, bagi beras, bagi basmati lagi apa tak? Beras siap, barang beras siap, beras mati. Wantok lagi, kau nak cakap duit, kekayaan, kemewahan, KPN, nak kotor. Sampailah negara kau dah elok, dah okey ekonomi, aku bagi lagi bantuan. Kau nak? Subhanallah pun. Inna ma masalukum fi dukhulikum ardana. Masa dia tu bawa asal. Raja dengan buku gong tuan-tuan. Contoh buku gong lah. Aku melakukan aku contoh. Goang semua ni. Tak ubah macam seekor zubab. Zubab ni aku tuan-tuan. Kenapa? Tak nyamuk. Lalat. Goang ni masuk negara aku macam lalat sesat tu. Lalat melihat asalat, lalat melihat madu. Kan negara pasti kan cantik, lawa, hijau, orang lawa-lawa kan. Buat ni barat lalat, buat hancur dengan sahabat lalat. Dan kita ni madu. Faqal aman, faqal, man yusiruni ilaihi walahu dirhaba. Dia mengaji dengan sahabat ni. Lalu lalat ni kata, siapa yang boleh hantar aku dekat pada madu ni, aku akan bayar 2 dirham. Lalat tu kata lah. Walama saqata alaihi ghaliqa fi waja'a yatlubul khalas wala yajiduhu waja'a yaqul wa yukhalisuni wa lahu arba'atu dara'in. Kemudian raja dia kata lagi, bila kau dah masuk dalam madu ni, kau dah seorang tiba-tiba kelopak jatuh, kau lemas dalam madu. Yeah. Lalat ni lemas dalam madu. Bila lemas tak boleh keluar, lalat kata happy happy. Siapa ni selamatkan aku, aku bayar 4 dirham. Ibaratkan sahabat dia macam lalat. Lalu bapa kata kaji, sudah dia, uqsimu bi syamsi la tudallakum ghadan. Dia kata, kau diam semua, demi matahari. Tuhan dia, keesokannya hari. Sebelum matahari terbit, aku akan perangi kamu habis-habis. Kata kaji, pasti. Masa tu tuan-tuan, Bakir Mughirah bin Syu'bah radiyallahu ta'ala. Apa kata ni? Ayuhal malik, wahai raja, inna hakula alladzina kallamuka ashraf yastahyuna bin al-ashraf walaysakunu ma'uzinu bihi ilaika laqalu laka. Wahai raja, yang bercakap dengan kau tadi, yang 7 orang, 8 orang ni, ini semua pembesar-pembesar orang yang hebat. Tapi mereka yang malas nak cakap sebenar pada kau.
Tapi aku akan jadi wakil mereka untuk cakap apa sebenarnya yang datangkan. Dengar cerita aku ini dalam hati. Kata Mughirah. Abu Jumun. Al-Lazih Zakartahu. Falam yang kudu isbihu hujum. Benda ni tuan-tuan nak ada keberadaan ni bukan senang tau. Kalau orang ni hubungan dengan Allah tu kuat, berhadapan dengan musuh tak ada benda. Tapi kita yang penakut ni pasal apa? Sebab kita dengan Allah tak baik hubungan kita. Hubungan kita dengan Allah tergelam timbul. Jadi kita bila bercakap dengan musuh tak confident, tak muriahkan muka dengan musuh. Sebab apa? Maksiat kita banyak, dosa kita banyak. Sayalah saya tak kata orang lain. Sebab tu kita lemah, kita tak kuat. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah cantik, tak ada benda kau bercakap di hadapan orang-orang yang zalim. Wahai Raja, kau memang bercakap. Kau kata kami ni lapar, kami ni kurus, tak cukup makan. Fala biar kau yusbih, kami ni bukan lapar, bukan kering, bukan kering, bukan kering, bukan makan. Fakat kuna na'kulul khanafiz wa jailan wal aqar wal hayyan. Wa dana dhalika ta'am mustazaban. Untuk pengetahuan kau, wahai Raja, kami dulu ni makan kala jengking, makan kuku-kuku, makan serangga dan makan ulung. Setakat roti kau aku tak main lah. Ulung pun telan. Wa amma mana ziduna, ada rumah kami, fa innama hiya sahbati. Kami tidur di atas padang pasir. Wa la nalbas illa ma azada min awbari al-ibil wa ashhar al-ghanam. Dan pakaian kami ialah bulu-bulu daripada kambing, daripada orang tanah. Kerana di dunia ayat bila ba'udah ba'udah. Dulu kami, agama kami dulu merupakan agama yang rosak, membunuh antara satu dengan yang lain, melakukan kezaliman antara satu-satu dengan yang lain. Wabarakat wahid minna yasiru binatahu wa yahayatun karahiyatan antakul min ta'amihi. Dan kami dahulu menanam anak perempuan kami hidup-hidup bimbang anak perempuan ini akan menyusahkan kami satu hari. Kuna na'budul hijar, kami memilih untuk menyembah patung-patung batu-batu. Fa idza ra'aina hajar ahsana min alladhi na'buduhu al-khayra wa aqadna bayda. Guru kata kami dulu sembah apa? Kami jumpa batu cantik je, kami sembah batu tu. Bawalah batu di puluh kini, puluh kini. Jalan, jumpa pula batu lagi lawa. Lawa pula batu ni. Kami akan buang batu tu, tapi batu yang baru. Ini Tuhan baru itu. Allah. Macam pula kan? Dapat kan halul qabl al-yawm ala ma zakatu lak. Subha Allahu ilaina rajulan minna ma'rufan ladaina. Begitulah keadaan kami. Teruk, wasak, tidak ada pedoman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus saya kepada kami seorang nabi. Fa'budu khairu khairu ardina. Wa hasbuhu khairu hasbina. Wa baytuhu khairu buyutina. Wahuwa nafsu astaguna wa ahlamna. Maka bumi Nabi tersebut sebaik-baik bumi kami, keturunannya sebaik-baik keturunan kami, rumahnya sebaik-baik rumah di kalangan kami, di keluarganya. Dan dia merupakan orang terbaik di kalangan kami. Sadarana ila iman billahi wahdah. Wa qala wa qulna wa saddaqa wa kazzabna wa zada wa naqasna. Lalu bila Nabi ini menyuruh kami kepada kebaikan, kepada Islam, Mughirah cerita pengalaman dia. Ini Mughirah ni, dia masih Islam lambat tuan-tuan. Tak sabar dia tahun 5 Hijrah, buat dia masih Islam. Kami menentang dia. Ketika dia mengajak kami kepada Islam, kami menentang dia. Kami membohongi dia. Kami melawan dia. Falam yakun syai'an illa wa kana faqadallahu fi qulubina at-tasdiq lahu wa atba'ahu wa tiba'ahu wa sara fi ma bainana wa bainal rabbil alamin. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kami untuk beriman dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lana man tabi'akum ala hadha ad-din falahu ma lakum alaihi wa ma alaikum. Dan Nabi ini berpesan kepada kami, barang siapa yang mengikut agama ini, hendaklah kamu menjaga hak mereka. Dan sesiapa yang menentang agama ini, hendaklah kamu menentang mereka. Lalu apa kata Mughirah lah sekali pada Raja? Dia ulang balik kawan dia kata, فَخْتَرْ إِنْ شِيْتَ الْجِزْيَةَ تَنْفَعُهَا وَأَنْتَ صَاحِبْ وَإِنْ شِيْتَ فَالسَّيْفُ عَلَىٰ أَعْنَاقِكَ. Tuan-tuan faham tidak aku cakap?
nak berlaku ni payah kalau tak faham ni. Kita maka tuan boleh pilih sama ada tuan masuk Islam. Sekali lagi saya ulang, tuan masuk Islam ataupun tuan bayar jizyah dalam keadaan tuan dihinakan. Dia sebut macam tu, wa atasahir. Kau bayar jizyah dalam keadaan kau hina. Kau kena dengar cakap kami. Kau cinta. Dan kalau kau enggan bayar jizyah, kau akan berhadapan dengan pedang-pedang kami di atas teguk-teguk kuasa. Kau di balik balik, aku raja makin pegang sakit hati. Wah, aku raja. Kalau tak ada wasma, aku cuba kalah tuan-tuan. Laula anna rusulana tuqtal laqataltukum. Aku juga kata, aku ni kalau ikut aku pun nak bunuh je kau orang semua ni. Tapi di kala zaman tu tuan-tuan, dah ada undang-undang, apa undangnya, diplomat tak boleh dibunuh. Kan kedutaan lah kita kata, wakil-wakil negara asing tak boleh dibunuh. Dia ada, dia ada saka. Ada saka. Protection dari begitulah lebih kurang. Kalau ikut aku pun nak bunuh orang semua. Tapi di kala ada perjanjian antara negara-negara tak dibenarkan membunuh, aku wakil-wakil negara aku tak bunuh orang. Okay, balik. Keluar pada negara aku. Lalu, raja kata, kau nak sangat? Kau nak sangat negara aku eh? Ha? Kau nak tanah negara aku eh? Dia pun kata dekat kawan. Kawan! Kau sini! Baik tuan. Apa dia? Itu ni biham ni. Bihim ni binturah. Fahmiluhu ala ashrafi haula. Suma suhu kama tuzak berdawa. Hatta yang menjabarkan ini buyut malai. Jadi kata kau pergi ambil tanah satu bakul. Ambil tanah satu bakul. Kau letak atas kepala orang yang paling mulia di kalangan mereka. Saya boleh bagi dia kata tanah. Nak tanah kan ambil. Lalu kawan aku keluar tuan-tuan. Ambil besi besar, kubur tanah banyak-banyak. Dia bawa ke sana. Tuan ku di tanah. Ah, siapa yang paling mulia di kalangan itu? Macam itulah bagi seorang sahabat nama Ausib radhiyallahu ta'ala. Ausib. Ausib bin Amr qala ana wa ila man qala dhalika li yahdi turab fa hamaluhu alayhi thumma qala thumma qala lahu. Jadi dapat ramai sahabat. Semua sama tau. Adalah jadi sikit jawatan. Tapi bila tanya kat tanah tu bangkit seorang sahabat kata Asim bin Amr, aku yang paling mulia di kalangan mereka semua. Bukan dia cakap tu untuk diri yang tak kabur. Tak. Sebab dia nak dapat pahala bawa tanah. Ya. Yeah. Supaya sahabat lain tak dihina kan. Biar aku seorang hina. Yang penting sahabat lain nak menjaga kemuliaan mereka. Tuan-tuan faham tak cakap tu? Dia punya apa? Warak dia. Dia punya ikhlas dia. Khawatir dia. Dia tak berasa hati. Padahal kalau kita harap aku bangun ni pun nak apa benda bawa tanah. Seluruh unit amal lah bawa. Tak. Dia bawa. Bawa berapa dia tak kepala dia. Bagi kita beranus. Berkeluar pada dia. Berkeluar. Haram dia. Haram dia. Lalu apa kata sahabat ni? Bapak Abang Asim. Asim kata, bergembiralah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan tanah parsi kepada kita. Belum perang lagi, dah dapat tanah. Kau tengok ni. Ha. Ini merupakan apa? Kemenangan awal kita. Barang berlaku. Semua kuala. Wa mahi illa sa'atul ma'amulat hatta ta'al ghad. Keesokan hari tuan-tuan berlakulah peperangan yang besar antara tentera Islam dengan Parsi selama 3 hari 3 malam. Yang ada pernah cerita dulu peperangan antara panglima yang terkenal nama apa? Sayyidina Qa'qa bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu berharap pada tentera Parsi yang siap dengan gajah 200 ekor. Ingat lagi cerita tu. Ketengah dah. Sabar je. Berkonfor korang Melayu. Jadi, mereka sekarang cerita, berang, sampai akhirnya, mampu yang berlaku Yasdujan mati, Kisra mati, Kisra mau mati. Dia punya panglima besar nama apa? Rustum. Bukan seperti besar Melaka dulu kan. Tuan di Rustam, ni Rustum nama dia. Rustum. Sampai Rustum dipegang kepala ini. Dan tuan-tuan Islam menang, Islam menang, sampai Nabi Waqas, masuk ke istana Kisra kan, dia kumpulkan semua kekayaan-kekayaan dan dia hantar ke Madinah. Ada seorang tentera Islam sahabat ni diarahkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas supaya
dia apa, bersih laju-laju sampai ke Madinah, bawa berita tentang kemenangan Islam. Dia kata dekat sini, Qala. وكان رضي الله تعالى يخرج كل يوم من المدينة يتناسب الأخبار حتى يرد كل الظهيرة. Jadi sahabat ni besit kuda dia. Kuda serak tuan-tuan. Setelah beberapa hari perjalanan, akhir sampai ke kota Madinah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu biasa duduk kawasan pinggiran kota, nak dengar berita kot-kot, ada berita apa perkembangan terkini, kakak orang datang kan, nak tahu berita. Masa Omar keluar ni, biasa Omar-Omar lah, style dia dengan baju koyak dia, dengan baju kan. Jadi apa, mujahidin ni tuan-tuan, dia sampai kota Madinah dengan bawa kuda laju. Abshiru ya ummat al-muslimin, ya ummat al-islam, bergembiralah kamu, ada berita, berita sampai, bergembiralah. Dia masuk dalam kota Madinah, Umar tahan. Apa beritanya? Kau jangan sibuklah. Aku nak kabur ke khalifah ni. Dia kata macam tu. Padahal yang tahan tu Umar. Dan hati, okey, tak apalah. Umar kata, hati, jom, kita pergi. Orang ni seronok kan. Sampai kat masjid, dia tengok. Mana Umar? Aina Umar? Aina khalifah? Lah, kau tengok belakang tu lah. Ni. Ha? Ana lah. Lain tangan saya. Astaghfirullah. Minta maaf, Syekh. Umar kau tu sempoi. Subhanallah. Dia kata apa? Dia kata kat sini. Qala faqala al-Bashir, hal akhbartani rahimakallah ya amir al-mu'minin, maafkan aku, aku tak kenal kau, minta maaf lah, aku tak, memang aku tak perasan pun kau khalifah. Umar kata lah, apa asal kau biasalah tu. Simple present tense kan, nak kabur je tuan-tuan. Sampai berita kemenangan Islam dan dihantar semua harta rampasan 1/5 dihantar ke Madinah. Masa itulah Umar Al-Khattab ambil tongkat dia, dia kuis harta-harta tentera Rom, tentera Parsi, pakai tongkat dia. Seren. Dia tak ambil Masyu. Tak macam kita Masyu kan? Kita seronok lah dapat. Dia tak, dia ambil tu macam kuih sampah, kau tahu tak? Macam orang nak sapu sampah je. Keren. Dia kuih, dia nampak. Ha, jumpa pun. Apa dia tuan-tuan? Dua gelang Raja Parsi. Dia pegang, angkat dengan tongkat dia. Dia kata, Aina Suraqah bin Malik? Mana Suraqah bin Malik? Rupanya Suraqah dah ada tunggu. Ana ya Amirul Mu'minin. Taqaddam ila al-amam, ta'ala huna. Mari sini. Ha, hulurkan tangan kau. Kan? Ingat lagi cerita. Ingat kan? Ha. Dia pun sarung, Umar pun sarung je. Bila sarung je gelang dua Raja Parsi ni, sahabat dalam kota Madinah, Allahu Akbar, takbir belaka tuan. Takbir! Lambat gua ni. Menangis Suraqah, menangis tuan-tuan, menangis. Tahun berapa ni? Kejap. Tahun berapa ni? Ya Allah. Allah. Alamak. Mungkin dalam tahun 11, 12, 13, 14. Wallahu alam. Mungkin tahun 16 Hijrah. Wah, mungkin eh. Terkenang Suraqah, menangis Suraqah, terkenangkan pada hari dia mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah kan. Kan dia kejar Nabi, kejar jatuh berdebab, jatuh. Akhirnya Nabi kata, "Ya Suraqah, wahai Suraqah, aku berikan keamanan kepada kau wahai Suraqah dengan syarat kau rahsiakan keadaan kami." Apa Nabi kata? "Ya Suraqah, ala talbis siwarai Kisra?" Ha, Nabi kata, "Engkau nak tak satu hari nanti kau akan memakai gelang Raja Parsi?" Ha? Suraqah kata, "Siwarai Kisra? Dua gelang emas Raja Parsi?" Nabi kata, "Na'am, ya." Tuan-tuan bayang ya, masa tu Suraqah ni Arab Badawi tuan-tuan. Arab Badawi. Selepas dia hijau mana? Ha? Batam jutai lagi. Ulu mana ya? Ulu lah. Kalau gaduh, Kuala Berang lah. Kawasan tak ada line, Selcom tak ada, Maxis tak ada, Digi tak ada. Tak ada line. Tiba-tiba orang macam ni contohnya dijanjikan, kau akan menapak masuk dalam White House. Kau akan makan atas meja Barack Obama dan Donald Trump.
dan juga Donald Duck sekali, contohlah kan. Kita kata apa punya gila punya janji, aku orang kampung cakap orang putih pun tak reti. Tapi Nabi kata macam tu, surah kau, kau nak tak satu hari nanti kau akan memakai dua gelang emas Raja Parsi? Naam ya Rasulullah, saya nak, InsyaAllah. Dia pegang janji Nabi tu tuan-tuan, daripada satu hijri sampai berbelas-belas hijri tu, bau dia berasa kemenangan tu. Yakin dengan Islam, yakin. Ini masalahnya tak yakin. Pasal apa tak yakin? Pasal kita tak baca Quran, kita baca WhatsApp. Itu jadi rosak tu. Baca WhatsApp, saraf lah, perang saraf lah, benda semua ni tuan-tuan. Tak payah baca. Baca Quran banyak-banyak, baca sirah banyak-banyak, baca hadis banyak-banyak, baca janji Allah, selesai masalah kita tuan-tuan ya. Menangis. Jadi lama pakai. Ada setengah riwayat kata, apa nama surah kau ni nak buat balik? Umar kata, lah, mana boleh buat balik? Nabi kata, kau pakai je. Letak baik semula. Baik tu, letak. Letak baik semula. Kita akan bagikan nanti. Itu tuan-tuan je. Akhirnya kemenangan berpihak kepada Islam. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Kisah sahabat yang seterusnya, Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh wa ahuhu Mu'awaz radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Macam biasalah tuan-tuan, mahat kami memerlukan bantuan-tuan semua, bantuan daripada tuan-tuan semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.